Kerajaan Barisan Nasional khususnya SPR telah pun menghentikan pelantikan penolong pendaftar pengundi baru. Dan selepas PIU 13, sebenarnya saya telah pun menanya satu soalan di dalam parlimen, ya, mengapa pihak kerajaan ataupun SPR tidak membenarkan pelantikan penolong pendaftar pengundi baru. Pada masa itu, jawapan daripada menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, jawapan yang diberi pada masa itu adalah kerajaan ataupun SPR sedang mengkaji semula, sedang menyeraras cara untuk mendaftar pengundi. Itu adalah jawapan daripada pihak kerajaan pada tahun 2014. Tetapi pada tahun ini, saya sebagai Ketua Pemuda DAP pada bulan Mei telah pun menghantar satu memorandum kepada SPR untuk memohon SPR kembalikan hak mendaftar pengundi kepada semua parti-parti politik, ya, termasuk Pakatan Rakyat pada masa itu. Tetapi hari ini, jawapan yang saya terima daripada Dewan Yang Mulia ini bahawa SPR berpendapat bahawa tidak ada keperluan untuk melantik pendaftar pengundi baru daripada parti politik. Jadi maksudnya, sebelum ini parti politik, ya, DAP ke, PKR ke, Amanah ke, kita boleh buat pendaftaran pengundi baru. Tetapi sekarang dengan ada jawapan ini, ia bermaksud SPR telah secara telus menafikan hak mendaftar pengundi baru yang sebelum ini diberi kepada parti-parti politik. Jadi dalam perkara ini, saya ingin menyeru kepada pihak SPR dan juga kerajaan, sebelum ini pihak pembangkang memang telah banyak membantu SPR dalam mendaftar pengundi baru. Tetapi dengan adanya keputusan ini, saya cukup yakin sekali ini akan merupakan satu cabaran yang sangat besar khususnya bagi pihak pembangkang. Kerana ramai anak-anak muda tidak dapat mendaftar sebagai pengundi. Kalau pada masa dulu kita boleh buat kaunter kita di pasar malam, kita boleh buat kaunter kita di pasar raya. Tetapi buat masa ini, saya rasa dengan adanya halangan ini, bilangan pendaftar pengundi baru ataupun bilangan pengundi baru ini kemungkinan besar akan berkurangan dan kemungkinan besar akan menggugat sokongan kita. Dan di sini juga saya ingin menyeru kepada semua anak-anak muda yang telah pun mencecah 21 tahun ataupun mereka yang layak supaya daftar secara proaktif di post office ataupun pejabat SPR yang berdekatan untuk memastikan mereka layak untuk mengundi pada PIU yang ke-14. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Ya, sini ada apalah jawapan daripada menteri, jawapan tahun hari ini yang saya dapat dan juga jawapan tahun lepas. Dan juga ada jawapan memorandum yang saya hantar kepada pihak SPR. Okey, terima kasih. Berkenaan